Selamat, Ricky Kamboja. Ivar Jenner bikin terenyuh usai sahabatnya, Noah Geser, gagal bela timnas Indonesia karena meninggal dunia. Bagaimana tidak, Ivar Jenner masih rajin mengisi kolom komentar sang mendiang sahabatnya itu, meski telah tiada. Sekadar diketahui, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Geser merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Ketiga pemain keturunan tersebut menghabiskan masa kecil bersama di negeri kincir angin julukan Belanda. Menurut laporan akun Instagram, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Noah Geser, pada 2020, sama-sama berniat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Akan tetapi, takdir berkata lain. Pasalnya, Noah Geser mengalami kecelakaan dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Juli tahun 2021. Sahabat dari Ivar Jenner dan Justin Hubner itu mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 16 tahun akibat kecelakaan tragis di Utrecht, Belanda. Alhasil, Noah Geser batal dinaturalisasi, sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner menjalani proses perpindahan kewarganegaraan Indonesia tersebut. Namun, baru Ivar Jenner yang merampungkan proses naturalisasi, sedangkan Justin Hubner batal dinaturalisasi. Ivar Jenner sendiri resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Mei tahun 2023. Pemain FC Utrecht itu baru saja menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Timnas Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Selain di laga itu, Ivar Jenner juga kembali dimainkan Shin Tae-yong kala Timnas Indonesia melawan tim juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina, di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Meski telah mencapai tujuannya membela Timnas Indonesia, Ivar Jenner tetap tidak melupakan sahabatnya, Noah Geser. Sahabatnya itu dianggap sebagai sosok panutan bagi Ivar Jenner. Bahkan, Ivar Jenner menunjukkan sikap yang bikin terenyuh usai Noah Geser gagal bela Timnas Indonesia karena meninggal dunia. Bagaimana tidak, Ivar Jenner masih rajin mengisi kolom komentar Instagram sang mendiang sahabatnya itu, meski telah tiada. Tercatat, Ivar Jenner sering meninggalkan emoji hati dalam kolom komentar Instagram Noah Geser. Bukan sekali atau dua kali, beberapa kali. Sikap ini mengindikasikan bahwa Ivar Jenner sangat mencintai sahabatnya itu walaupun sudah berbeda alam.